Salam negeriku, karya Helvi Tiana Rosa. Salam air mata negeri cinta. Aku masih memeluk merah putih berdiri di sini. Mendengar desau suara darah yang sama menyayat-nyayat cakrawala abu. Siapakah yang membakar asa dan cinta yang dulu setia kita pelihara? Sementara secara tiba-tiba kita gadaikan kemanusiaan kita pada sesuatu bernama kebiadaban. Aku masih memeluk merah putih. Berdiri di sini, menyaksikan jutaan jiwa mengigau dan mencabik-cabik saudara sendiri, sementara jutaan jiwa lainnya jadi pengungsi jeri. Mereka makan lapar, mereka minum haus, darah air mata mereka tumpah menjelma sungai-sungai perih di sepanjang jalan sejarah. Aku memeluk merah putih. Berdiri di sini menatap para pemimpin tercintaku. Kini kata-kata mereka hampir angin. Mereka cari nurani di balik kursi. Aku bertanya-tanya apa mereka tahu di mana menempatkan Tuhan dan rakyat dalam diri serta diskusi-diskusi itu. Bisakah mereka istirahat dari perseteruan? Karena waktu telah semakin debu, kota-kota berteriak parau, merdeka! Masih ku peluk merah putihku berdiri di sini. Oh, para ulama, mata air kesejukan kami yang menatap dengan mata langit dari hati yang kusyuk, dan merlut mereka akan keluar mutiara bercahaya. Tapi ayat-ayat telah dibakar dalam tanah air yang api. Mereka menangis, air matanya menjelma curah hujan di pekarangan negeri. Lantas, samar mata nyeriku melihat orang-orang kabut bergentayangan. Tak ada tanda sujud, tiada hijab, tetapi mereka kenakan jubah ulama kami. Aku pun tetap berdiri di sini, masih memeluk merah putih. Ku tatap mata hitam para kanak-kanak di pengungsian. Kemudian ku temukan diriku terhempas dalam lalu. Kembali pada masa kecil yang binar di negeri damai, hati-hati berpelukan. Lebaran senyum, uluran tangan hasil tanah melimpah. Kebahagiaan seperti kupu-kupu yang kembara di taman-taman kasih. Salam cinta negeriku, air mataku. Salam damai negeri cintaku. Kini di atas puing-puing luka yang meninggi sambil berderit memeluk merah putih, kutepiskan. Kutepis kemungkinan pergi. Tak akan ada perpisahan itu, tak akan ada. Suatu hari jiwa matahari akan mencerna segala yang telah darah. Jutaan tekad, daya dan doa akan membeli, mengusap wajah duka.
dan para pemimpin, para ulama, rakyat yang lara, kita akan tumbuh dewasa disebabkan hikmah. Entah kapan ku harap kita segera kembali dari pengungsian panjang yang melelahkan ini, membangkitkan negeri cinta kita sekali lagi sambil berzikir. Cipayung, Maret 2001.